sabar dulu, sabar dulu. Menurut gua kalau yang ini jangkauannya lebih luas mah, bro. Anjir, tinju, sorry. Oh, gila. You got friends in me. You got a friend in me. Yo, what's up, my bro? Apa kabar semuanya? Halo. Kita kedatangan skin mythic Kikinan, my bro, ya. Wow. Hai. Kikinan sendiri ini udah punya legendary banyak banget nih, my bro, ya. Lebih dari 3 main legendary, ya. Dan sekarang ada Kikinan mythic-nya, bro. Wow. Yaudah, my bro, ya. Langsung aja kita review, ya kan. Ini karakternya kalau kita pakai, ya kan, sama senjata mitiknya, ma bro, karakternya menurut kalian gimana, ma bro? Bagus nggak, ya? Lumayan. Langsung aja kita inspect, ma bro. Ada mati lampunya, member. Mantap sih, bro. Wih, gokil. Wow. Ada apa nih, men? Inspect senjata makin hari makin keren aja nih untuk skin mythicnya, ma bro, ya. Makin dibuat yang aneh-aneh, ya. Langsung aja, ma bro, kita pakai. Wih, Ocha, udah nggak nyantui banget nih, gak sabaran banget deh. Kita tes keren ketar, ya. Menurut kalian gimana iron set nih? Bagus nggak sih iron setnya sih? Wow, best ini, ma bro. Dan kalau reloadnya tuh satisfying banget menurut Ocha, ma bro. Lihat. Ya. Super satisfying banget, ma bro. Beneran deh. Dan ini kalau Kikinannya udah level max, ma bro, ya. Ini attachment skinnya semakin banyak, ya. Kalian bisa bervariasi, ma bro. Keren-keren banget sih. Dan ini efeknya. Wow. Kalau upgrade seperti ini, bro. Mantap sih, bro, ya. Apalagi ada apa lagi? Oke, first blood-nya ada efeknya, bro. Apalagi? Alright. Terus ada itu nembaknya sedikit berbeda sama yang kalau nggak di upgrade sih. Tapi menurut gue sih kalian punya Kikinan ini aja tanpa upgrade itu udah bagus sih, ya. Karena upgrade nggak ada upgrade itu tetap ada efeknya, ya. Maksudnya ya kalau misalnya kalian nggak upgrade Kikinan kalian, skinnya itu tetap ada efeknya. Jadi santai aja, mah tetap bagus aja di mata gue, ya kan. Ayo bro, let's go bro. Yoi. Huhuy. Sini ada orang. Mantap sekali, ma bro. Kosong, cuy. Woi. Sini ada orang sepertinya. Oh, tidak, hanya perasaanku saja. Ah! Kaget, bro. Ini gua bangun tidur langsung mereview skin mythic ini, ma bro, ya. Wahai. Gila sih, bro. Nanti kalian. Enak toh. Wah. Enggak ada yang bisa masuk, ya. Enggak ada yang bisa masuk. Kenapa skin mythic tuh rilisnya pagi gitu loh. Ya. Gua kan baru udah siang. Ujuk buneng, ku hajar kalian. Nah. Mati dua. Ya mati gua. Gak. Ini ada orang nih. Mat, nggak ada, bro. Nice, ma bro. Woo! Skin baru, semangat baru, bro. Wih deh, gila. Ya, kena bom dia, mampus.
K9. Langsung aja mabro, kita menangin gak nih? Mantap kan? Unstoppable banget nih senjata nih. Kill mah bro. Weh, dibokong gue, weh. Sini ada orang lagi. Itu yang gak mau maksud. Enak sekali kan. Nice, map bro. Nah, udah rata aja, cepat sekali nih. Sabar dulu. Lagi. Yaaay! Gila mah bro. The best nih bro. Mantap mah bro ya. Dan gue mau kasih tau ke kalian kalau ini satu-satunya mythic yang bisa berubah ya round side-nya mah bro. Nah, ini kalian bisa langsung customize aja tuh. Nah, ya kan? Tadi gue pakai yang ini. Sekarang gue pakai yang ini, Waveless Cosmos deh. Oke. Kita equip aja ya kan. Nah, di sini kalian bisa atur tuh kill effect-nya ya, di customize kikinya ini mah bro. Yuk, let's go, kita main lagi cuy. Dan seperti ini mah bro, harus santai tuh ya. Kelihatan enggak? Ya udah, tunggu gua main dulu aja. Yuk, langsung aja kita gas. Langsung gua mau naik ke atas, bro. Kita customize serem-serem dulu. Kalian bisa lihat kalian enakan mana tuh. Beh, ada lawan kita juga nih mythic ya. Harus kita kasih paham cuy, harus kita kasih yang serem-serem nih. Nice, bukan? Mantap mah bro ya. Gue dibokong. Sini ada orang. Kalian enak kalian mana nih mah bro? Woi. Mas, kita ganti lagi deh. Yang tadi kita pakai ya. Bagusnya sih seperti itu cuy. Kalian bisa nentuin iron sight terbaik kalian menggunakan skin ini. Mantap. Friendly shot RC is coming. Hardpoint is ours. Nice. Terus. Ngebak tuh. Woi, gila pada petunjuk mythic ya. Keren dah. Cengang melihatnya. Tapi gue lebih suka yang pertama ini sih ya. Tapi kalian suka yang mana? Ya Allah, gue lagi ulti papa, sayang banget ya di Sokara sih. Bener-bener orang-orang nih. Masih paham. Menurut gue kalau yang ini jangkauannya lebih luas mah bro. Tinju, sorry. Ngapain gue sorry sama musuh? Siapa lu ya kan? Gila. Habis ini misalnya kita mati, kita ganti lagi ya. Enak bro. Musuh udah setup nih. Waduh, gua kena. Panas. Oke, mabar kita udah ganti lagi ya. Mana sih musuhnya? Repeat.
Nice lah bro. Mantap. Mantap. Nice bro. Nice my bros. Sini udah gak sih orang? Weh, kemana tuh orang weh? Weh. Ya, belum apa-apa udah menang. Cepet banget nih game asli. Terlalu cepat bro. Dan speed attachment emang bro masih sama ya, sama yang gue pakai di video sebelum Kikinan ya, perkainnya sleight of hand ya. Dan ya kayak gitu aja untuk video kali ini bro, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifin loncengnya mabro ya. Terus untuk kalian yang pengen beli akun COD atau game lain, langsung aja follow Instagram @kitajubel.mabro ya. Kalau kalian mau nyari akun skin mythic Kikinan atau lainnya ya, biasanya sih kalau misalnya baru rilis gini nunggunya tuh sekitar semingguan lagi gitu loh ya, baru muncul akun-akunnya di kitajubelin mabro. Tapi bisa beberapa hari juga ada sih, karena baru rilis orang-orang pasti mau nyoba dulu lah ya kan. Oke, yaudah mah bro, see you. Yaudah semuanya, see you next.